Horas, pemekram Provinsi Tapanuli kembali lagi dibicarakan. Kali ini dari politisi Partai Golkar Insinyur Leo Nababan yang sangat setuju pernyataan dari Ketua DPD RI Lanyala Mataliti bahwa Indonesia layak jadi 45 provinsi. Insinyur Leo Nababan selaku politisi Partai Golkar dan juga tokoh Batak di Senayan, berkas Provinsi Tapanuli sudah didukung Ketua DPR RI, Gubernur, dan DPRD Sumut. Terkait Provinsi Tapanuli, lanjut Leo Nababan, berkasnya sudah sangat lengkap. Mulai dari persetujuan para kepala daerah sekawasan Tapanuli, persetujuan lewat paripurna DPRD Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Sumut, H. Salebangun, surat dukungan dari Gubernur Sumut, H. Samsul Arifin, dan Ketua DPR RI Agung Laksono pada waktu itu. Semua sudah lengkap. Saya rasa kelengkapan berkas protaplah yang paling lengkap dari semua usulan provinsi baru lainnya. Tinggal persetujuan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu. Tapi beliau menyatakan moratorium untuk pemekaran maka tertunda sampai sekarang. Kita berharap bisa terrealisasi di era pemerintahan Jokowi sekarang ini, harapnya. Menurut Leo, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Protap sudah diperjuangkan melalui pekerjaan yang sangat panjang, sampai ada korban jiwa, bahkan para pejuang Protap harus rela masuk penjara. Untuk itu, dia mengajak semua orang Batak dimanapun berada untuk mendoakan Protap segera disahkan. Cepat atau lambat, kata Leo, Protap pasti akan jadi. Tinggal menunggu pencabutan moratorium oleh Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Ia mengimbau agar jangan ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan mentang-mentang sudah ada angin segar, ada pihak-pihak jadi pahlawan kesiangan membentuk panitia baru. Hargailah kepanitiaan lama lewat Ketua Dewan Penasihat almarhum Dr. G.M. Panggabean, Ketua Umum Insinyur GM Chandra Panggabean, Sekretaris Hasudungan Butar-Butar, dan panitia lainnya. Mereka berjuang dengan tulus, ikhlas tanpa pamrih, tidak ada target-target mau jadi pejabat. Tapi bagaimana Bona Pasugit Tapanuli bisa jadi provinsi yang sudah lama diidam-idamkan? Marilah kita sambut era baru lokasi pariwisata kelas dunia lewat panorama indah Danau Toba. Tuturnya, Insinyur Leo Nababan.